Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teman-teman. Kembali lagi di channel kita, Firgoansah, petani muda dari Lahat Kota Agung. Okay, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, teman-teman masih ingat dengan kopi robusta yang ini usia 1 tahun 2 tahun. Tahun berikut kopi ini sudah masuki pembuahan. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi sedikit. Mirza, sedikit tips oke teman-teman, kita akan berbagi tips sedikit mengenai hasil dari pemupukan jelang pasca panen. Oke teman-teman, kebun ini dipupuk menggunakan NPK, hanya NPK saja ya teman-teman, tidak menggunakan campuran. Namun kemarin menggunakan pengaplikasian Kohe. Oke, pada kesempatan kali ini jadi mengenai penjelasan atau tutorial pemupukan, kita tidak terlalu banyak dalam menggunakan pupuk ya teman-teman, hanya secukupnya namun tepat pada sasaran. Oke teman-teman, kita akan melihat hasil dari pemupukannya. Oke, ini dia teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat. Dan proses dari pemupukan di bulan 4 kemarin itu membantu pembungaan ya teman-teman. Jadi kita apa namanya, lakukan pemupukan yang tepat. Oke. Apakah pembungaannya berhasil? Tuh. Oke teman-teman, nih. Jadi proses pembungaannya berhasil, teman-teman. Tuh. Dan nanti pemupukan kedua itu akan kita lakukan di bulan 10. Saat buah kopi itu sudah sebesar ini ya teman-teman, atau sebesar lada ya, bisa dikatakan begitu. Ini teman-teman, ini teman-teman perlu ketahui, untuk bibit semuanya ini salah satu bibit stek ya teman-teman. Bibit stek, apakah dia masih bagus untuk dijadikan bibit semai? Kita hanya berbicara mengenai fakta, fakta di lapangan ya. Nih, hasilnya nyata ya teman-teman. Tuh. Dari segi ruas masih terlihat rapat. Bungaannya sukses, buahnya pun kita lihat tuh, tidak ada perubahan ya teman-teman. Wow, mantap.
Oke teman-teman, salam petani kopi. Kopi Robusta dari Lahat. Oke. Salam kenal, salam sukses selalu ya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat terus berkarya dan semangat. Semangat dalam melakukan rutinitas kita. Oke. Jangan lupa untuk terus semangat dan terus belajar. Oke teman-teman. Saya Firgwansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.